Selamat pagi Sobat Petualang. Kali ini kita berada di kawasan Karanganyar di Ngargoyoso. Saat ini berada di objek wisata Air Terjun Jumok. Namun kali ini kita tidak akan menuju ke Air Terjun, namun kita akan naik ke ini, mencoba petualangan dengan rasa yang berbeda bersama Berjo Adventure. Kita akan berpetualang menggunakan jeep. Kita akan wisata off-road bersama Berjo Adventure. Kali ini kita berpetualang bersama dengan Mbak Dian, kemudian dengan Mas Bayu, juragannya Martabak Top Bandung Band. Jadi untuk sobat petualang yang berwisata ke kawasan Karanganyar, terutama di Air Terjun Jumok, bisa mencoba wisata off-road kita bersama Berjo Adventure. Ada YouTube-nya, nanti jangan lupa juga di subscribe Berjo Adventure. Ini nanti rutenya kemana aja, Mas? Sukoh Tahura. Candi Sukoh Tahura, terus arah Paralayang. Arah Paralayang. Oke, okay. Kebun Teh. Lihat enggak kebun? Oke. Okay. Rutenya itu untuk jam operasional biasanya jam berapa, Mas? Bisa jam dilayani? 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Okay. Siap. Kontaknya nanti di deskripsi atau disebutkan, Mas, kontaknya. Oke, okay, siap. Ini bersama Mas siapa? Mas Sani. Sani, oke. Okay. Oke, kita langsung jalan. Modelnya ini jeepnya semi terbuka, jadi yang belakang kita bisa berdiri. Ini ya pemandangan dari atas jeep, sungguh luar biasa. Nah, ini parkiran dari bawah tadi. Ini jalan yang kita lalui sudah beraspal. Kita sampai di destinasi pertama, yaitu kawasan Candi Sukoh. Ini ya, candinya ada di sebelah kiri kita. Candi yang peradabannya mirip seperti suku Inka di Amerika Selatan. Ini ya, Candi Sukoh. Ini untuk jalurnya, destinasi pertama wisata jeep Berjo. Suasananya tidak begitu ramai untuk kali ini karena ini adalah hari biasa. Ini ya candinya. Sebelah kiri ini candinya bisa kita lihat. Tempatnya di sini cukup asri ya, sejuk suasananya. Ada juga beberapa tempat lapang. Kemudian ini ada alternatif yang bisa kita lalui ke Tahura. Ada kandang rusa, ada sendang jembatan merah. Coba arah sana. Tapi kita ke arah mana ini, Mas? Terus ya. Selain Air Terjun Jumok, ada wisata lain, Mas, yang bisa dikunjungi? Banyak, Mas. Puncak Paralayang. Terus? Candi Sukoh. Oh iya, ada candi. Telaga Madirto. Oh iya, ada Kampung Dolanan, ada Tenggir Pak. Oh, komplit. Ada Puncak Paralayang, ada Kebun Teh Gemuning, ada Taman Hutan Raya. Mantap. Thank you.
adalah kawasan buffer Segara Gunung. Ternyata sangat luas ya kawasan ini, memang banyak sekali tempat yang cukup bagus dan saya sendiri juga belum pernah ke sini. Banyak tempat yang bisa dieksplor di kawasan ini. Di buffer Segara Gunung kita istirahat sejenak. Memang cukup menguras tenaga ya, berteriak-teriak senam jantung. Nih, Mbak Dian tadi yang paling heboh, gimana Mbak perasaannya? Mual guys. Katanya ekstrim banget tapi asik. Mbak Sani, ini dari Segara Gunung, trip selanjutnya, destinasi selanjutnya kemana? Kita sebenarnya mau ke Paralayang, tapi karena jalannya rusak, kita lanjut ke Kebun Teh Kemuning, Mas. Oh iya, untuk paketnya sendiri, Mas, jeep berapa, Mas? Mulai berapa harganya? Kalau dari Jumok ke Tahura, ke Buffer Segara Gunung, terus ke Puncak Paralayang, lanjut ke Kebun Teh, susur sungai, Rp750.000. Itu long trip ya, Mas? Long trip, Mas. Oke. Kalau short trip? Kalau short trip cuma dari Jumok ke Telaga Madirdo, Nandi Sukoh, Tahura itu Rp350.000. Mending yang long sekalian, Mas, lebih murah. Oke, itu durasi waktunya berapa jam? Kalau yang long kurang lebih 3-4 jam, kalau yang short 1-2 jam. Oke, mantap. Makasih infonya, Mas. Oke, kita lanjut, Mas. Jalan. Kita menuju ke Kebun Teh Kemuning. Asri sekali, kanan dan kiri selain perumahan juga kebun warga. Kita masuk jalur off-road lagi di kawasan Kebun Teh Kemuning. Ini tracknya. Area selanjutnya kita ada di Kebun Teh Kemuning dengan pemandangan kebun teh. Tadi kita baru saja melalui off-road dan juga jalur sungai. Kita lihat ya jalurnya dari atas ini, kelihatan di bawah sana. Nah, itu berjejer jeep sedang bergantian untuk melalui trek kebun teh. Ini cukup ramai rupanya. Ada rombongan dari Nganjuk sekolahan. Rombongannya cukup banyak, 10 jeep lebih ini. Padahal ini hari biasa. Tapi memang ini adalah sudah masuk musim liburan sekolah. Jadi mungkin study tournya kemarin. Thank you.
dia kita akhiri trip kembali ke area parkir objek wisata air terjun Jumok.